Halo, Sobat Tani. Kita lanjut buka lagi nih kiriman dari wah Putra Petir. Ini pertama kali saya beli. Dari Putra Petir ini pertama kali. Rumor-rumornya ini juga para penyilang-penyilang handal ini. Cuma ini saya baru pertama kali sih, coba kita lihat ini hasilnya seperti apa ini. Ini dari dari Putra Petir. Putra Petir alamatnya. Loh, Putra Petir juga Blitar. Oh, berarti keduanya ini Blitar semua yang tadi ini. Yes, oke. Blitar juga ternyata. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ini 10. Berarti 10 plan. Ya, kira-kira segitu. 10 plan. Kata itu 8 plan. Ini 10. Kayaknya juga kokoh ini, nggak tergoyahkan, isolasinya lakbannya ini satu ya, dipakai semua. Ini tinggal dua ini aja nggak tapak lepas. Wah, kokoh. Ya ini memang tujuannya apa? Saya tahu betul ini kalau pecinta tanaman itu. Biar tidak mengecewakan pembelinya, sampai di tempat sini tanamannya aman, tujuannya gitu. Saya suka sekali. Ada beberapa penjual yang dia itu ya tidak apa-apa sih, pakai kardus tidak apa-apa, penting kalau dirasa memang aman pakai kardus ya tidak apa-apa. Cuman selama ini kalau menurut saya aman-aman itu rata-rata ini seperti ini dia aman ini. Kalau tanamannya besar ya pakai yang besar. Kalau tanaman kecil pakai yang kecil untuk menghemat. Kalau packing seperti ini kalau keluar Jawa enggak tahu boleh apa enggak ini. Kalau tipe yang seperti ini biasanya yang susah itu di pesawat. Kalau di pesawat itu yang ribet. Mantap ini dari pura. Saya belum punya ini. Ada, cuma tidak seperti ini. Saya punya mangkok putih. Mangkok putih itu jackpot. Dari Umbi aja belinya dari Bapak Joni Panggilarang. Itu umbi, beli umbi. Ini bagus, ini kuning ini varnya ini. Tambahnya ada hijaunya, ada kuningnya, ini bagus nih. Bagus, mantap ini. Mantap. Saya belum punya ini. Coba kadang-kadang kalau
saya ini kan pemula ya, itu kadang nggak bisa membedakan saya yang sudah punya atau belum itu kadang-kadang lupa. Soalnya sama sekali satu aja nggak tahu namanya. Satu aja nggak tahu ini namanya apa, nggak tahu ya suka suka itu aja. Dulu pas mahal-mahalnya saya itu mau ikut main keladi, tapi lihat harganya 2 juta, 3 juta, 10 juta musret. Nah diajar. Nah sekarang waktunya kita lihat harganya sekarang sudah di angka 100, 200, uang bagus-bagus itu besar-besar. Ah si kota sekarang kalau harga segitu masih mending, tapi kalau udah ngomong juta-jutaan itu, tapi memang hasilnya kalau petani-petani yang lebih dulu main, mereka sekarang sudah tinggal, dulu punya 10 juta misalnya ya, sekarang anak-anaknya sudah berapa ribuan, hasilnya pun ya itu sudah tinggal ya, karena dulu memang saya lahan juga nggak siap. Kalau teman-teman dari Jawa Barat, Jawa Tengah, itu lahannya lebar-lebar. Jadi kalau bikin gini anaknya mesti produk 1000 bang, bingung. Kalau saya, ini cukup depan rumah ini dah. Dan ada tempat. Ya wis ini, di telaten ini bagus. Bagus. Lo kuning, kuning kan? Bagus. Mantap ini, saya suka. Dari Putra Petir, mantap. Bunganya mantap sekali. Kalau sudah ada anaknya bisa dibagi-bagi ke teman-teman yang minat. Wih, ini bagus lagi. Mantap ini mangkok juga ini. Ih, saya dapat mangkok-mangkok ini, Pak. Anu nih. Putra Petir. Mangkok ini. Sudah dua mangkok ini. Tapi ini kuning. Oh, ini satu darah ini. Benar, cuman ini banyak merahnya. Kecil banyak merahnya, itu kuning banyak kuningnya. Saya pernah lihat punyanya Pak Joni yang bagus itu, katanya beruang merah. Mungkin ini kalau merah mungkin seperti itu, tapi nggak seperti itu juga, ini kan mangkok ya. Saya lihat itu bagus sekali beruang merah, memang mantep. Ini seperti ini, double-double gini daunnya, cuman ini naik gini, posisinya naik gini, merahnya nggak mangkok gini. Oke, dua mangkok. Kita buka selanjutnya. Wah, ini tiga ini. Tiga tanaman.
buka aja. Kiriman dari teman-teman ini, saya bisa merawatnya ya, karena pemula sih, makanya saya nggak berani merubah media. Media itu saya dikasih itu ya sudah, itu saya pakai, cuma saya kasih pupuk sendiri, tambahan pupuknya ya, semprot tapi biasanya. Wih, merah baby. Wih, ini mangkok lagi, mangkok hijau. Apa sih ini? Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ini mangkoknya hijau ini. Memang kemarin itu lelangnya Pak Anu itu mantap, saya suka sekali. Saya baru pertama kali ikut lelangnya Pak Petir ini. Wih, nah ini yang saya omongkan, yang punyanya Pak itu seperti ini. Seperti ini, cuma merah. Merah. Terus ini daunnya ini berlipat-lipat, daun lebar ini berlipat-lipat. Bagusan. Tanya nanti besarnya seperti apa. Bagus. Terus nanti dapat 3 mangkok. 3 mangkok. Oke. Mantap ini. Belum nyalainnya ini. Apa aja ini? Kemarin dia. Aku lupa ya. Kebiasaan. Saya itu kebiasaan kalau beli terkadang itu dikirim atau enggak saya enggak tahu. Karena saya cari, saya itu apa lagi ya? Kiriman dari teman-teman itu yang belum ya. Apa ya? Tapi emang hampir setiap hari sih ada kiriman seperti ini. 1, 2 paket biasanya sih hampir setiap hari ada. Kalau saya memang suka tanaman, entah itu meskipun tak keladi, jadi tanaman yang lain juga saya suka beli sih. Tidak hanya ini toh, tidak hanya keladi. Kalau saya nyubi banget, baru pertama kali lah ini anggap aja belajar keladi. Nih bagus nih, 3 mangkok, bagus nih. Saya punya 3 mangkok, mantap nih. Mantap. Tuh, ini belum. Tuh, di depan mata belum selesai, kok buka lagi. Di depan mata belum selesai. Yang ini bisa jadinya apa yang bagus? Bukan daun ganda, kecil imut. Cantik. Oke. Next, yang ini. Ini bagus nih dengan mas ini ada. Bulat ini daun ini. Juga setengah-setengah mangkok juga kok ini.
Wow, kuning. Kelamaan di sini jadinya kuning. Semoga sehat ini, saya sehat ini. Di tangan pemula soalnya. Tiga daun. Kita sudah dapat 5 tanaman. 2 mangkok, 3 mangkok. Satu warna merah, satu warna hijau. Dengan tutul merah. 2 plan. Sama kayak itu. Hampir sama. Oh, sama kayak ini di sini. Sama. Ini tuh biasanya KA-KA ini kan seperti ini. Dapat KA. Ini lumayan lah. Terima aja. Atau kadang-kala bonus juga bisa ini. Wih, ada anaknya, meskipun seperti ini ada anaknya ya. Itu anaknya di bawahnya. Tapi kalau kata teman-teman ya, umbi segini itu lebih kecil gitu ya, segini lah, lebih kecil segini. Ada yang daun perawat ini sudah setahun loh mas, berarti lama juga kalau jadi kalau setahun masih sebesar itu ya. Atau keburu dorman ya, kalau dorman lama nggak tumbuh-tumbuh. Merah, merah hijau. 6. Buah ini gelap, ini gelap kayaknya sih daun bambu. Daun bambu gelap. Tapi kalau ini daun bambu ada faring, mantap ini. Kalau ada faring nggak tahu ini daun bambu atau bukan. Wah, ini sama, ini sama punya keradi saya. Sudah tangan ada yang seperti ini, berarti saya sudah punya saya ini. Ya. Nah, coba dikatanya ini, lihat nih, bagus nih. Ini sudah punya aku sekarang. Tahun ini juga tebel, coba dikatanya, mantap ini.
Tadi saya lihat ini ada yang lela kali ini ada sampai 150 ya. Mantap, mantap. Dan gelap. Ada versi katanya yang ini, nah 2 tahun ini sudah mau ke 3 tahun. Mantap, mantap, mantap. 1, 2, 7 7 plan. Kecil bagus ini, kecil uratnya sudah kelihatan nih. Ini kecil uratnya sudah kelihatan dari uratnya. Jadinya kayak apa ini besarnya? Kalau pas unboxing ada anak saya, wih lucu banget, pinter, lucu. Ini daun ganda loh, ini seperti ini. Daun ganda ini. Wih, perikatannya api.
kecilnya seperti ini, lihat nih. Nih, kecilnya seperti ini. Besar nih ini. Tapi ini mata. Daun ganda. Pada hari ini saya dapat daun ganda berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 daun ganda dari saudara putra petir. Ini daun bambu unik, baunya unik. Gak tahu besarnya seperti apa. Ini unik ini. Bagus. Daun bambu. Terakhir ini. Bagus. Tak ini. Warnanya pink. Oh,
cukup sekian. Kiriman dari Saudara Putra Petir. Sejauh ini semuanya bagus, warnanya bagus-bagus, istimewa, packingnya recommended sekali. Terima kasih pemirsa, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari Tetes Pasuruan.